بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله وان محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد جماعه يرضى الله سبحانه وتعالى Di bulan Ramadan ini, kita sebagai seorang Muslim mempunyai dua kewajiban yang pokok, dua kewajiban yang asasi, di mana kewajiban itu ada di dalam rukun Islam yang kita yakin. Apa kewajiban itu? Yang pertama adalah puasa, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Untuk itu hadirin jemaah rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadisnya. Wa Shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Saumu syahri ramadhana. Muallakun. Bainas sama'i wal ardi. Wala yurfa'u illa bi fitri. puasa ramadhan itu. Muallakun. Menggantung. Artinya adalah pahala puasa Ramadan itu dalam satu keterangan gantung baina sama wal ardi antara langit dan bumi. Wala yurfa'u dan pahala itu tidak diangkat. Illa biza katil fitri kecuali orang yang berpuasa tadi menunaikan zakat fitrah. Untuk itu hari ini jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau pengurus DKM telah mengingatkan dan mengajak semua jamaah untuk segera menunaikan zakat fitrah itu adalah yang tepat. Walau dalam beberapa keterangan afdoliah menunaikan zakat fitrah adalah di akhir Ramadan, itu afdoliahnya. Namun yang kita lihat sekarang adalah bagaimana efektivitas dan kemaslahatan dari zakat fitrah itu sendiri. Kalau semua orang menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan, bisa dipastikan distribusi dari zakat itu akan terganggu. Maka dari itu kita bukan mengambil afdolianya, tapi itu adalah boleh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tidak lupa dan kita mensegerakan menunaikan zakat fitrah itu. Walaupun sekarang ini pemerintah Jawa Barat khususnya kota Bogor telah menentukan ancar ancar zakat fitrah itu adalah 45.000 rupiah per kepala. Mahalkah itu? Sebetulnya kalau kita mau bertanya pada diri kita sendiri, kalau bapak dan ibu ingin beli baju pasti pingin yang mahal, yang bagus. Kalau makan juga mungkin yang yang baik. Segala sesuatu kita pingin yang baik. Termasuk kalau kita ingin zakat fitrah, maka berikanlah yang terbaik. Walaupun masih banyak masyarakat kita yang menghitung, satu liter kan cuma sepuluh ribu. Kalau tiga liter setengah berarti tiga ribu. Lebih nah, sering berkata seperti itu. Padahal kalau kita kembali pada nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala, Berapa nih man, yang kita terima selama satu tahun dari rizki yang kita terima itu? Padahal Allah hanya meminta dalam tanda kutip 45 ribu rupiah. Kalau bapak dan ibu yang biasa makan di restoran 45 ribu rupiah nggak berani pak masuk restoran. Punya uang 45 ribu nggak berani masuk restoran. Beraninya paling rumah makan padang itu pun yang di yang di alas dalam bahasa Sundanya. Bukan yang digelar satu meja, tidak. Karena digelar satu meja, yang dimakan cuma satu piring. Kasihan pelayannya. Untuk itu dihadirin jamaah Jum'arah. Jamaah Tarawih yang insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita kuatkan. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi nggak mau menunaikan zakat fitrah. Nah, Zakat fitrah, zakat yang ada di bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah yang wajib. Adalah zakat fitrah, sementara zakat yang lain tidak mesti di bulan Ramadan. Tidak ada kewajiban zakat mal dan zakat yang lain itu di bulan Ramadan, namun kalau berketepatan dan memang tepat di bulan Ramadan ini harus dikeluarkan, ya harus dikeluarkan karena yang namanya harta itu adalah ada hak orang lain yang harus kita keluarkan yaitu berupa zakat. Ya, jadi sekali lagi, ya. Zakat fitrah adanya di bulan Ramadan. Zakat yang lain adalah di luar Ramadan atau di bulan Ramadan itu sendiri karena rukunnya atau syaratnya di antaranya adalah haul. Harta itu kita miliki dalam satu tahun. Ya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakullah. Jangan sampai pahala puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara kita tidak mau melakukan zakat. Siapa yang berhak? Siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu sebagai kepala keluarga. Kalau bapak punya istri satu, harus di zakat. Istri dua, apa lagi? Istri banyak. Terserah bapak. Kalau ada yang mau, hadirin jemaah rahimakumullah ya. ulama madhab mengatakan bahwa siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang di akhir ramadan punya keleluasaan untuk makan hari itu saja sudah wajib untuk zakat fitrah. maka kalau kita tanya orang bogor ini tidak ada yang tidak wajib semuanya punya. Kalau ada orang mengatakan saya orang miskin nggak bisa, tidak wajib melakukan zakat fitrah sementara di atas meja ada sirup, ada kue lebaran, masih punya baju, baju baru dengan alasan tidak mau melakukan zakat fitrah karena miskin, maka selamanya dia akan miskin. Karena masyarakat kita ini kadang-kadang bangga dengan kemiskinannya. Dari mana kita tahu orang itu bangga dengan kemiskinan? Umpamanya Tahun yang lalu diberi jatah dari zakat fitrah. Tahun ini tidak dapat ngambek Pak. Padahal DKM atau pemerintah telah mengatakan dia lebih sudah maju ekonominya sehingga dia tidak diberikan. Berarti orang seperti itu adalah bangga dengan keistiqomahan kemiskinan. Ini yang harus kita rubah cara berpikirnya. Nah, yama yang mati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wajib yang tadi? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? siapa yang harus dizakat di kalau bahasa orang Bogor ini? Rasulullah SAW memberikan gambaran perintah kepada kita di mana Rasul bersabda, "Faradha Rasulullah sallallahu zakat al-fitri sa'an so min tamrin au min sa'irin alal abdi wal hurri wal dhakari wal unsa wal soghir wal kabir minal muslimin. Wa amara biha ayu adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasul mewajibkan memfardukan zakat fitrah itu so'an min tamrin. Karena ini ada di Arab, di Timur Tengah. So'an satu sok dari kurma. Satu sok dari gandum. Alal abdi kepada siapa kepada setiap hamba sahaya wal khuri setiap orang merdeka wal zakari setiap laki-laki wal unsa setiap perempuan wal sogiri setiap anak kecil wal kabri juga orang dewasa minal muslimin artinya adalah kalau kita mengaku muslim mau muda mau tua mau laki mau perempuan ada kewajiban zakat fitrah itu sendiri. Jadi jangan sampai seperti apa yang ada di daerah-daerah di daerah-daerah itu karena Islamnya pengetahuan agamanya kurang sehingga yang dizakati hanya kepala keluarga. Hanya bapak dan ibu, anak-anaknya tidak. Atau ada juga yang zakat fitrah kurang dari ukuran saya zakat fitrah 10 ribu saja, saya zakat fitrah satu liter saja, itu tidak termasuk zakat fit. Termasuk juga kalau orang mengeluarkan zakat fitrah setelah menunaikan sholat idul fitri, itu juga tidak masuk zakat fit. Ini yang harus kita pahami, karena dikatakan. Dalam hadis yang lain, Farodo Rasulullah SAW zakat al fitri tuh rotan liso imi watu umat alil masakin. Man adaha kubla solati faya zakatun makbulah. Wa man adaha bara solati faya sodakotun minas sodakoh. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu rotan liso ini untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri orang yang berpuasa, waktu matan lil masakin dan memberi makan orang fakir miskin sehingga dalam zakat fitrah itu afdolianya adalah makanan pokok beras. Kalau di sini ada perbedaan pendapat, memang yang utama adalah makanan pokok orang Indonesia adalah beras tiga setengah liter tadi namun pendapat yang lain boleh dinominalkan boleh diuangkan karena masyarakat kita juga butuh uang itu sendiri kalau kalau ada orang miskin malam takbiran dapat beras tiga setengah liter atau 5 liter berasnya saja sementara yang lain tidak ada juga tidak bisa mem membawa bahagia dari idul fitri itu sendiri malam takbiran debat beras sekantong anaknya nggak mungkin nggak mungkin kemudian beras itu disangrai karena digoreng juga minyaknya mahal ini juga harus kita pikirkan maka jangan sampai kita ini berdebat masalah zakat kita dengan beras atau dengan uang kalau memang lebih, lebih yakin dan bisa dengan beras silakan dengan beras tapi kalau kesulitan dengan beras dan bisa nih ada dengan uang juga tidak salah. Nah inilah hadirin jamaah Jumat, jamaah tarawih yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya bahwa dalam bulan Ramadan ini selain kita berpuasa kita juga harus menunaikan zakat Bagaimana dengan zakat yang lain? Boleh. Seringkali masyarakat kita, dalam tanda kutip, kalau niatnya tidak mau berzakat, bisa saja. Ya. Kalau hanya berpegang teguh pada fikih, umpamanya. Ada di antara bapak yang usaha ternak ayam. Kemudian ditagih atau diingatkan oleh DKM pengurus zakat. Bapak mana zakatnya? Dia berkilah. Apa dasarnya zakat ayam? Adakah dalam fikir zakat ayam? Zakat bebek? Zakat lele? Tidak ada. Yang ada adalah domba, sapi, onta, dan sebagainya. Maka disinilah kita harus berpikir maju. Bahwa orang yang ternak ayam, ternak lele, ternak gurami, ternak apapun bentuknya maka bisa dihitung dengan skala usaha. Jadi bukan hitung ekornya, bukan dihitung ayamnya, bukan dihitung lele, tapi adalah skala usaha. Maka semua apa yang diusahakan oleh manusia dan apa yang didapatkan yang di atas bumi ini, maka ada kewajiban zakat. Kalau padi saja ada zakat. Wati hakkohu yaumah hasodih berikan haknya itu ketika panen. Hingga sekarang ini juga muncul zakat profesi dalam tanda kutip adalah penghasilan-penghasilan gaji dan sebagainya itu adalah diambil dari situ. Kalau ada orang masih bersih tegang dengan zakat profesi, sebenarnya profesi dari zaman Rasul itu ada. Pedagang itu profesi, tapi nggak ada yang pernah meributkan. Petani itu profesi. Tidak ada yang meributkan. Perkebunan juga profesi. Itu tidak ada yang meribut Sekarang aja nih. ya Ada karena apa? Sebetulnya ada mungkin. Kalau kita berpikir jelek. Mungkin adalah dia tidak mau mengeluarkan. Tak. itu intinya sebetulnya. Untuk itu jamaah rahmatullah Jadi kalau harta yang kita miliki, tidak kita keluarkan zakatnya, maka harta yang kita miliki itu akan rusak. Sebagai contoh, kalau di Brown Waldon ini berbuka makan semangka yang dingin segar, makan melon yang dingin segar, apalagi manis. Maka harta yang kita miliki, baikkan sebuah semangka, dua setengah persen dari semangka itu adalah milik orang miskin. Kalau bapak dan ibu yang suka semangka, silakan di, diiris seperempatnya. Kalau tidak dikeluarkan, tidak tidak dijaga dengan baik, maka akan bisa busuk dan yang busuk itu bisa mempengaruhi yang besar. Begitu juga harta yang kita miliki. Manakala kita punya harta yang besar, yang banyak, dan tidak kita keluarkan zakatnya, maka yang sedikit itu bisa merusak harta yang kita miliki itu hadirin yang rahimakumullah marilah kita hitung. Apakah kita sudah wajib zakat mal? Apakah kita sudah wajib zakat yang kita milik? Maka semuanya itu kembali pada diri kita, kejujuran kita. Ya. Walaupun di sini perlu kita garis bawahi zakat mal tidak mesti di bulan Ramadan. Tapi yang harus dilakukan bulan Ramadan adalah zakat kita. Semoga materi singkat ini dan materi ini sudah diulang-ulang tiap tahun. Dan kita paham. Tapi mudah-mudahan ini mengingatkan kita. Agar kita tidak lengah. Agar kita tidak mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Demikian kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.